Jadi menurut kami inklusi itu semua orang dilibatkan begitu, tanpa terkecuali dia penyandang disabilitas, non disabilitas, orang miskin, orang kaya, apapun itu harusnya dilibatkan. Karena bencana itu tidak pernah mengenal disabilitas atau siapa, dia tidak pernah pilih-pilih, bencana datang satu kali hantam semua. Ketika membangun kapasitas pemahaman tentang kebencanaan dan juga tentang bagaimana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, di situ mulai ada gambaran. Dan ketika mereka mengetahui bahwa yang termasuk kelompok rentan itu adalah penyandang disabilitas, yang di mana ketika terjadi bencana mereka sangat mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri, maka dengan pemahaman bahwa mereka perlu dilibatkan, itu akhirnya mereka juga dilibatkan. Jadi di sini punya tim siaga bencana. Di dalam tim siaga bencana Desa Taiftop ini ada sekitar 4 orang penyandang disabilitas yang kebetulan di BPBD provinsi ini ada namanya unit layanan disabilitas. Dan yang koordinator saya sendiri, dan di unit layanan itu bagaimana memberikan informasi kepada teman-teman penyandang disabilitas di daerah. Contohnya tadi sesuai dengan peringatan dini. Kalau untuk teman-teman tuli di daerah itu kembali pada konteks lokal. Karena masing-masing daerah itu mereka punya kearifan lokal tersendiri. Bagaimana di desa ini memberikan peringatan sendiri, peringatan ini bagi teman-teman tuli, ada simbol-simbol tersendiri. Bencana itu bukan hanya terkait dengan cuaca, tapi kekeringan yang terjadi karena mereka juga di desa-desa mereka itu kesulitan air. Dan mereka selalu mengambil air bersih, itu berkilo-kilometer, itu salah satu hal yang menyulitkan mereka, apalagi dengan kondisi mereka yang difabel. Mereka bagaimana mereka mengambil air yang jaraknya jauh. Ya, kalau harapan kami, orang-orang penyandang disabilitas ini mereka harus diberdayakan. Yang berikut mereka juga dilibatkan dalam setiap sektor. Harapan saya karena ini kita sering banyak lagi ke desa, jadi mungkin ke depan bisa teman-teman desa itu lebih paham tentang disabilitas, tentang cuaca ekstrim, karena kita berbicara tentang cuaca ekstrim, jadi pemahaman yang kita berikan harus lebih kepada mereka. Itu yang kita perjuangkan selama ini, karena semua kita berhak untuk selamat. Semua terlibat, semua berhak untuk mendapatkan keselamatan.